ini kan goncang ganjing, mau bongkar masih ada juga, mau inilah tes DNA lah, jadi saya pusing sendiri ya. Ini kan 100 harian ya Pak Haji ya. Apakah sebelum itu Pak Haji ingin menyempatkan datang ke makam untuk mengganti? Mungkin bisa dikatakan, katanya kan Pak Haji sudah menyiapkan nisan. Iya. Gimana Pak Haji? Untuk merombak makam. Datang kami biasanya Jumat kemarin datang juga kan. Kami sering datang. Sekarang ya minimal sekali seminggu datang. Minimal sekali seminggu datang. Kalau untuk memperbaiki makam belum. Karena pertama sekali mungkin menyelesaikan di pihak pengadilan itu supaya jelas ya, jelas perwalian. Kalau sudah jelas perwalian, barulah kami bisa melangkah. Kalau tidak, ini kan gonjang ganjing, mau bongkar masih ada juga, mau inilah tes DNA lah, jadi saya pusing sendiri ya nanti. Saya menunggu semuanya ini reda. Reda semuanya, hari itulah saya akan melangkah, itulah saya akan berangkat. Akan ambil ini ya bagi apa ya, langkah ke depan seperti apa setelah? Iya, setelah ada surat perwalian. Kalau belum ada surat perwalian, rasanya berat untuk melangkah. Masih berat, nahan dulu ya Pak? Iya, nahan. Berat untuk berbuat itu. Kenapa? Saya takut salah. Saya takut salah. Karena benar, saya nggak mau. Saya, ya jangankan dalam permasalahan, dalam persoalan lain saya juga takut salah.